sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Bulan Juni menurut saya adalah bulan spesial bagi bapak saya. Beliau menyampaikan pidato yang dikenal dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Beliau sendiri lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Dan begitu besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal 21 Juni tahun 1970. Antusiasme rakyat yang secara sadar dan tulus telah menempatkan Bung Karno benar-benar di hati sanubarinya. Beliau sendiri berulang kali menegaskan, jangan aku dikultus individukan, tetapi yang kita kenang dari beliau adalah dedikasi dan pengabdiannya kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Beliau orang, kalau beliau bercerita kepada kami, anak-anaknya, kalau kita punya amanah, kalau kita punya tujuan, jangan pernah mundur. Beliau bercerita, saya ikhlas dibuang di penjara, karena saya yakin suatu saat kita akan punya negara dan bangsa.
Lelaki berdiri tegar, negeri pengasingan takkan bisa lemahkan. Api perlawanan untuk rakyat Indonesia. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita. Merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Selagi matahari terbit dari timur, takkan luntur setiaku padamu. Belajar dari rumah, tapi apakah benar kalau kita yang di rumah saja benar-benar saling menjaga sapa? Tokoh penting dalam peristiwa proklamasi. Untuk menghormati beliau, bulan Juni pun disebut juga bulan Bung. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Debagus Evaldo Cirta, kelas yang bersama untuk menangani COVID-19. Nah, kalian udah lihat kan klip tadi? Kita harus yang penting negara ini. Kesehatan masyarakat sangat penting untuk diperhatikan. Namun, menjaga masyarakat agar jauh dari kemiskinan juga penting. Nah, ini dia adonan pisang coklat buatan ibuku. Nah, ternyata ini belum ada fotonya. Mari kita buat yuk, supaya bisa dipromosikan di media sosial. Come on! Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa dunia saat ini sedang berada dalam keterpurukan. Rasa cemas dirasakan oleh semua orang sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat.
rasa saling dukung, rasa saling semangat, kolaborasi yang menciptakan suatu kebersamaan. Bung Karno pernah berkata, bangunlah suatu bangsa di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Inilah yang disebut Insinyur Soekarno sebagai amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika sastra. Lomba musikalisasi puisi Bung Karno ini memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Koordinator Iketut Suryadi Esos MM. Dan juara 1 kembali diperoleh oleh Mana ini? Acara bulan Bung Karno
tahun 2020 ini yang dikoordinir oleh para anggota praksi DPD Provinsi Bali, tepuk tangan untuk panitia penyelenggaranya, sukses sekali. Kemudian juga terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut berpartisipasi. Saya tadi memperhatikan satu persatu acara yang diselenggarakan dalam kaitan dengan bulan Bung Karno tahun ini. Ternyata kegiatannya cukup banyak dan bagus-bagus. Tepuk tangan dulu. Oh, ngerang, 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 ngerang